Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk kali ini saya nak buat review pedal daripada Electric Head Pontianak. Ada siung. Saya pernah buat review untuk pedal sekejap. Okey, sebelum sebelum ni saya pernah buat review sebelum ni Review pasal pedal distortion bernama Bingit daripada Electric Head. Ni Bingit. Sekarang depa buat hal lagi, si Ken ni dia release baru punya, dia akan ada tiga line hantu kita ya. So, first hantu yang keluar adalah Pontianak. Okay, pedal Pontianak keluaran daripada Electric Head. Sini best. Semua sini dia tulis bahasa Melayu. Dia ada darah untuk gain dan dia ada lantang untuk volume, level. Okay. Pedal ni true bypass. Pasal apa saya kata true bypass? True bypass bermaksud bila kita dalam connection, walaupun tak ada power, okay, power dekat sini, walaupun benda tu tak ada power, still signal kita lalu. Yang tak true bypass, bila kita dah set up dalam board kita, tiba-tiba ada satu pedal out and then signal kita tak lalu, itu bukan true bypass. This one true bypass. Okay. Dia punya build memang cantik, memang steady. Dia punya steady ni memang nampak pedal keluaran antarabangsa, bukan lokal punya. Electric Head ni orang Malaysia buat tau. Bukannya Mat Saleh. Okey, tengok. Keras. Memang keras. Ini bukan tin Milo. Then dia punya switch memang quality and button dia feel memang sedap dan dia melekat. Dia tak akan bila masuk dalam case, dia tak akan lari-lari lah. Okey. And then ini satu lagi begitu. Dia ada tiga. Dia ada satu switch untuk tiga toggle lah. Toggle atas adalah untuk saturation sikit. Tengah flat, bawah extra low, dia boost extra low. Best dia kat sini, saya tunjuk sikit lah. Pedal ni dia bagi ingat saya dengan pedal apa? Aris pedal. Aris Effects, yes. Aris Effect pedal Canada tu, dia ada buat satu pedal yang buat muka hantu. Kita on button, hantu tu mata lebih nyala. So, ini pun sama. This is very cool. Cun sangat. Kita on. Wah, hantu sudah menyala. Pontianak datang. Off. On. Off. Best. Cun kan? Sempoi, dia punya awak pun lawa betul. So, without further ado, kita buat test lah. Okay, sekarang kita test Pontianak ni. Dia mengilai ke, dia tak mengilai ke. So, connection saya daripada gitar, masuk ke Pontianak pedal, and then terus masuk ke interface. Di interface, saya load cap simulator, 14 greenback. So, ni clean sound saja. So, kita test, okay? On. Okay, bila on ni, saya set semua pukul 12. Dia punya EQ semua pukul 12, dia punya gain pukul 12. Dia punya output tu saya kena tweak sikit sebab dia saya nak maintain dia punya level record, okay? Alternate.
berubah sikit-sikit eh. So gain dia punya darah, dia tulis darah tu kan. So gain kita try pergi kosong. Okay, tadi set dekat atas. So ini gain tak langsung. So kita nak sikit-sikit. Itu sunyi, tak ada macam buzzing noise, tak ada. Okay, naik sikit. Sekarang pukul. Saya start. Set dia punya EQ. Test dia punya bass. Okay, EQ ikut can beritahu pasal. Dia punya EQ memang betul-betul isolate, separate. Selalu kita dapat pedal, dia akan apa? Bila kita EQ dekat bass sikit, dia kacau mid. Bila kita kacau, EQ mid sikit, dia kacau high. So this one memang dia akan totally isolate terus. Okay. So kita try bass tengok. So kita main dekat high, high dia panggil tinggi. Next. Maximum troll. Kita naik balik. Okay, test ini hanya main rhythm saja. Saya tak main solo, saya tak arti nak solo. Tapi kita dengar sound. Okay, ini E ya. Kita ni tune B. Tapi kita main dekat E lah. Sebab bising, ada orang bising. Kita max ni kalau buat review, semua down tune ni. Kali ni kita try yang standard sini. We'll be right back.
okey lah. Dia jung lah. Okey, sekarang dia ada tiga, dia ada switch ini. Tiga, untuk tiga punya spots. Okey, kita try. Dia lebih saturate. Maksud atas ni, bila kita select atas, dia saturation dia lagi lebih. Okey, kita letak tengah balik. Tolak atas. Dia macam letak tube screamer kat depan tu. Okay, tetap tengah balik. Lain kan? Beza. Yang atas macam sedap. Dia macam dah ada tube screamer kat situ. Lebih tight punya. Ini gain dah tinggi ni, tapi noise okey lagi. Okey, sekarang kita patah balik. Dia ada tiga tempat. Top, center, bottom. Nama pun bottom, saya rasa dia ni bagi bunyi bass lebih sikit. Kan? Okey, center. Bottom. Okey. Kita try. Saya suka pakai yang atas ni lah. Dia lagi besar kedak bunyi. Yang nak main chain tu boleh gain bagi kurang lagi. Kali kasih kurang lagi. And then I think yang main chain boleh pakai yang kat tengah kot. Ni bawa sound dia pun ni. Jenis gain nak keluar tak keluar kan. Sorry tak pandai main gen. Kita main death. So, intro attitude.
Sama Seputera dapat ha. Okay, kita try yang E. Pang teranya. Saya akan buat satu test bagaimana dia sit dalam mix as a preamp, sebagai preamp. Sebab dia ada pedal, dia adalah pedal distortion dan juga preamp. Okey. Saya akan boostkan pedal ni dengan 1433. Nampak tak? 1433, 33. Ha, bagi nampak sikit dulu. Pedal ni untuk pembelian boleh dapatkan daripada Electric Head di FB page dia pun. Okay. Harga saya diberitahu harganya adalah RM520 tunai. Hutang saya tak tahu nak cakap lah, boleh tak. And then pedal ni ini akan release pada next week. Okay, so apa yang you dengar hari ni, privilege saya dapat privilege daripada Electric Head untuk demo dan review dengan cara saya sendiri dalam perspektif sebagai preamp pedal untuk recording. Okay. Dia punya kelebihan dia boleh pergi macam mana. So far okay, bunyi memang best, memang metal dan dia memang jung jung jung. Dan untuk itu kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.